Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans High Job Lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Angga Ajob dan si cantik Haikal van der Vecken tentunya. Nah sahabat, di video kali ini ada kabar yang mengejutkan yang datangnya dari Rangga Ajob dan si cantik Haikal van der Vecken. Di sini mengejutkan, walaupun Rangga Ajob dan Haikal van der Vecken satu project, tapi mereka memilih lakukan hal ini ya guys. Nah tentu saja kalian penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Job dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan coba membahas seputar di mana Rangga Job dan Haikal van der Vecken lakukan hal ini, padahal mereka satu proyek. Nah sahabat, itu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke sahabat Job Lovers, kali ini lagi-lagi kabar mengejutkan datangnya dari Haikal van der Vecken maupun Rangga Job, yang mana di sini mereka sudah ketahuan satu project ya. Tapi keduanya sama-sama lakukan hal ini karena mungkin mereka masih enggan bertegur sapa. Dan di sini Mimin akan coba memberikan cedukan terbaru, yang mana di sini Rangga Job maupun Haikal van der Vecken tidak saling bertegur sapa ya, karena mungkin mereka enggan untuk bertegur sapa ya sahabat, karena mereka masing-masing sudah mempunyai pasangan, apalagi Rangga Job. Dan di sini mungkin Haikal van der Vecken tahu ada hati yang harus dijaga, jadi Haikal van der Vecken memilih untuk tidak bersekutu tegur sapa dengan Rangga Job, walaupun memang mereka satu proyek bareng. Ini terbukti saat sudah beberapa kali mereka melakukan photoshoot atau project-project terbaru mereka, tapi seperti yang kita ketahui di sini mereka tidak saling bertegur sapa, dan momen-momen ini sangat membuat para fans High Job semakin miris ya, karena bukan ini yang diinginkan oleh para fans High Job. Tapi bersatunya Rangga Job dan Haikal van der Vecken lah yang ingin bersatu kembali. Itu adalah keinginan fans High Job. Tapi ya apa mau dikata ya sahabat, mungkin ini adalah salah satu pilihan dari Rangga Job maupun Haikal van der Vecken. Jadi kita sebagai fans High Job cuma bisa mendoakan yang terbaik saja buat pasangan kapal kita Rangga Job dan Haikal van der Vecken. Nah sahabat, di sini mungkin Mimin cuma bisa memberikan kabar ini buat kalian semua ya. Insyaallah kedepannya kabar terbaik buat kita semua akan datang, jadi kita doakan saja ya. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu.
Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Tejo Vloggers, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.